Oke, teman-teman, jadi di video kita kali ini kita akan main Anime Adventure lagi ya. Gue comeback ke game ini setelah ya adalah mungkin sebulan lebih lah ya gue gak main. Dan untuk update yang OPM ini gue udah ya hampir dapat semua sih. Gue dapat Boros, gue dapat Tatsumaki, ada Metal Knight, ada Genos juga ya. Lalu yang sisanya tinggal Bang sama si siapa lagi namanya satu lagi tuh Sonic, tapi kayaknya gue gak akan ambil mereka berdua sih karena mereka biasa aja menurut gue teman-teman ya. So di video kita kali ini sesuai dengan judul teman-teman, kita akan ngelihat si Boros teman-teman ya. Boros ini dia secret, untuk cara dapetinnya lumayan susah, dimana kalian butuh portal-portal kayak begini nih ya. Dan kalau kalian beruntung, setelah kalian nyelesain portal ini, kalian akan dapat secret portal. Kayak, ya mirip-mirip kayak SDET gitu lah teman-teman ya. Bener-bener mirip sama kayak SDET gitu lah. Oh ya, by the way juga gue dapet si Nami nih. Nami yang Thief teman-teman ya. Ini dia bagus banget karena dia money cop yang baru teman-teman. Kalau kalian belum dapat, kalian dapetinnya dari sini ya, dari Cloud Hunt, dari yang Battle Pass lah ya, dari Battle Pass, dan dia di nomor 25. Jadi level 25 kalian bisa dapat. So ya, sekarang kita akan langsung aja mencoba si Boros teman-teman ya. Untuk evolve-nya rada-rada gampang, rada-rada susah juga sih. Yang penting kalian mesti ngedapetin ininya aja nih ya, apa, si full power core ini teman-teman. Full power core, dimana kalian ngedapetinnya bisa dari infinite yang terbaru ya, atau ya kalian bisa dapetin dari portal. Kalau gue sih biasa dapetin dari portal karena lebih cepat ya dapetnya, bisa lebih banyak, mungkin 4 gitu sekali dapat, atau bahkan kadang-kadang 5 gitu ya. Jadi lebih bagus lewat portal aja sih kalau kalian mau evolve teman-teman ya. So ya, let's go cuy, kita langsung aja cuy. Kita cobanya nggak di infinite, nggak di mana-mana, kita coba di turnamen cuy. Karena ada ini ya, mode baru turnamen ini teman-teman ya. Dimana kalau kalian menang, kalian bisa ngedapetin unit khusus. Ya ini kan gue belum sama sekali tuh NA teman-teman ya. Makanya sekarang gue pengen coba nih, apakah gue bisa menembus paling enggak. Ya paling enggak 235 nih gue tembus lah ya. 30 besar lah harusnya sih. Kita pakai Boros, karena Boros damage-nya beuh, gila pak, Boros damage-nya gila banget. By the way, jangan lupa reliknya kita pakai dulu teman-teman. Ini relik kita pakaiin ke Boros teman-teman. Kita equip ke Boros. Lalu untuk dia, ntar gampang lah. Oke, yaudah kita langsung aja kita coba. Let's go. Oke, cuy. Jadi kita langsung aja ya. Kita coba di turnamen nih teman-teman. Kita lihat ya. Apakah Boros kuat di turnamen? Harus kuat sih. Gua nggak ngincer ya. Ini tadi gue barusan coba sendiri dan ya kalian bisa lihat gue cuma dapat 116 ya. Gue nggak tahu apakah sekarang bisa lebih apa bahkan kurang. Gue nggak tahu karena emang di map ini tuh lebih bagus pakainya tuh yang AOE pak. Jadi kayak Aizen, SDET. Makanya di sini gue pakai SDET juga sih. Ini gue akan pakai Nami dulu ya karena Nami juga GG teman-teman. Ini money cop. Tapi berdemek gokil banget pak, nggak bohong gue. Ini money cop ter-GG teman-teman ya. Gue sangat rekomend sih kalau kalian mau dapetin Nami, kalian bisa lihat tuh money cop tapi ngedemek gitu. Apa coba baru kali ini kan kalian lihat kan? Wah, apa teman-teman buset. Oke, ya sekarang kita langsung aja taruh Boros teman-teman ya. Kita taruh di sini aja. Oke, bam. Kalian bisa lihat tuh, wuduh, gila efek serangannya bro. Dan dia pertama kali ditaruh itu 7.000 pak demeknya ya. Harganya 2.000 sih tapi ya. Ya make sense lah, make sense teman-teman ya, karena emang dia kan damage-nya gila gitu kan. Tapi dia sayangnya range-nya kecil banget sih. Range-nya tuh cuma 9 gitu teman-teman, jadi kecil banget. Makanya gue mau taruh 2 di sini teman-teman ya. Boom, meninggal langsung lo. 3 sekalian. Boom, mampus gue taruh di situ lo ya. Oke, gue naikin dulu nih si Mama Bulma teman-teman ya. Ya, kita akan pelan-pelan naikin Boros ini teman-teman ya. Kita lihat apakah kuat apa enggak nih. Di belakang masih ada sisa 300 300, biarin aja lah ya. By the way, di turnamen ini tuh enggak ada trade teman-teman ya. Jadi mau kalau kalian punya trade unik sekalipun nggak ada gunanya pak di sini pak. Jadi benar-benar nggak ada trade-less lah istilahnya teman-teman. Makanya kalian lihat di sini tuh nggak ada trade-nya teman-teman ya. Nggak ada kayak superior, nggak ada nimble. Gue kan punya superior, nimble segala macam kan, tapi di sini nggak ada. So ya, kita langsung aja pak, kita naikinin dulu ya. Gue farming dulu deh, gue farming dulu sambil nunggu. Oke, ini gua kasihin si SDET juga. Oke, biar aman banget teman-teman ya. Gua butuh Todoroki juga sih. Karena ini mapnya tuh fast enemy cuy. Jadi mereka cepet banget anjir. Jadi kita butuh Todoroki. Harusnya lebih bagus lagi Emilia sih. Cuman sayangnya gua nggak punya Emilia gitu kan, atau mungkin kalian ada yang mau ngasih gitu. Trading, kita trading. Enggak ngasih ya, trading. Oh, ini nih. Ini udah ribet nih, 70.000. Apa nih? What the hell, man? Oke, kita akan upgrade Lord Boros dulu biar paling nggak bisa ngalahin ini ya. Oke, kita langsung aja upgrade yang pertama 15.000 tuh. Harganya cuma 2.000 doang, teman-teman. Murah lah ya. Oke lah, ini kita upgrade cepet aja 3.000 teman-teman. Dia jadi 23.000. Anjir lah sih. Baru upgrade 2, damage-nya 23.000, Pak. Dengan SPA 6,3 teman-teman. Kalian bayangin deh, kenceng banget ya sih.
kencang banget ya teman-teman ya. Oke, upgrade yang ketiga dia jadi 32.000 dan dia SP-nya jadi 6,3. Sama-sama sih, SP-nya sama. Range-nya jadi 12 ya. Jadi dia AOE juga cuman AOE-nya kecil banget gitu kan. Upgrade-nya 4.000 teman-teman ya. Nah, ini nih. Meteoric Burst. Wah, ini Pak. Meteoric Burst teman-teman ya, gila Pak damage-nya Pak. Lihat. Update keempat aja udah 35.000 deh mereka. GG gak teman-teman. Makanya ini gue bilang udah ya hampir-hampir mendekati Aizen lah. Cuman Aizen sayangnya tuh dia full AOE, jadi dia mantep banget gitu teman-teman kan. Dan Aizen tuh hybrid, sedangkan dia hybrid juga ya. Jadi ya si Boros ini tuh dia sama-sama hybrid teman-teman ya. Tapi di upgrade yang terakhir doang, di upgrade yang collapsing roar cannon nanti kita lihat deh. Ini kita lihat dulu meteoric burst kayak gimana teman-teman ya. Harga 5.000 doang. Oke, let's go. Kita lihat meteoric boost tuh kayak gitu tuh ya. Sayang banget sih. Kalau di animenya kan meteoric burst itu kan dia kayak apa ya? Kayak kayak ngedes ke sana kemari gitu kayak MIH kan. Efeknya mirip-mirip MIH gitu lah. Tapi di sini enggak ya. Dia kayak nembak cannon gitu doang sih. Sayang banget sih. Tapi ya ya sudah lah, mungkin dari sananya teman-teman ya. Ini kita naikin dulu aja. Kita naikin dulu aja, naikin kamu. Nah, biar ada damage-nya juga ya. Nami karena damage-nya lumayan loh. Kalian bisa lihat tuh. Damage-nya kalau mentok 20.000 kayaknya sih. Ini karena gue masih level 61 ya, makanya dia damage-nya tuh cuma segini. Oke, kita naikin Lord Boros lagi teman-teman ya. Upgrade yang kelima 46.000. Oke, harganya 6.500. Let's go, kita naikin aja. Langsung cuy, kita upgrade ke 6. 56.000 Pak damage-nya Pak. Gila enggak? Upgrade ke 6 udah 50.000 dan dia 5,4 loh teman-teman. SPA-nya 5,4, luar biasa enggak? Dan abis itu range-nya jadi 28,7. Enggak terlalu gede ya, tapi oke lah ya teman-teman ya. Oke, harganya 7.000. Let's go. Oke, dah, stop dulu. Karena gue mau naikin Nami sampai Thunderbolt Tempo teman-teman ya. Karena Thunderbolt Tempo tuh dia ngasilin duit itu udah paling gede. Setahu gue tuh sampai Thunderbolt Tempo doang. Jadi kalian sebenarnya nggak perlu upgrade yang ini nih 6.000. Harusnya kalian nggak perlu upgrade lagi sih. Jadi kalian nggak boros duit teman-teman ya. Setahu gue nih, kalau misalkan gue salah komen aja teman-teman di bawah ya. Oke, ini kita harus naikin lagi sih. Kayaknya nggak kuat nih si Boros ini ya. Udah mulai nggak kuat nih. Walaupun kuat-kuat aja sebenernya sih, gila gokil banget ini Boros anjir. Gila damage-nya. Oke, upgrade yang ketujuh Boros ya. Damage-nya jadi 69.000 dan SPA-nya masih 5,4. Bayangin Pak, damage-nya udah 69.000, SPA-nya masih 5,4 Pak, bayangkan ya. Dan habis itu range-nya 30 teman-teman, 10.000 harganya. Oke. Nah, ini upgrade terakhir ya teman-teman. Collapsing Star Roaring Cannon. Tapi sebentar, kita naikin dia dulu 5.000. Nah, baru habis itu kita naikin si Lord Boro nih teman-teman ya, upgrade ke 8. Collapsing Star Roaring Cannon. Kita lihat efeknya kayak gimana teman-teman. Kalian bisa lihat damage-nya jadi 99.000. Gokil gak? Tapi SP-nya naik ya, SP-nya jadi 7,2. Gak apa-apa lah, gak apa-apa, gak masalah. Ini kan circle EW masih kecil kan. Begitu kita update, kita lihat nih ya. Bam. Gila Pak, circle EW-nya gede bangetan. Itu tuh kalian bisa lihat tadi barusan ya, Collapsing Star Roaring Cannon. Kalian bisa lihat nih ya tuh. Kayak kamehameha gitu anjir. Mirip kamehameha gitu cuy. Ya udahlah ya. Oke, upgrade yang terakhir bukan sih ini, kayak belum deh. Kayaknya belum terakhir deh. Upgrade 9 belum terakhir ya. Harga 20.000, damage-nya tapi jadi 119.000 teman-teman ya. Dan habis itu SP-nya turun. Turun gak naik Pak, bayangin turun jadi 6,8. Bayangin, bagus banget guys. Range-nya jadi 35 cuy, 20.000. Oke ya, belum kan, masih ada yang terakhir nih. Yang terakhir nih 165.000 teman-teman ya damage-nya ya. Ya itu dia mentok dari Boros, damage-nya 165.000 ya. Memang gak sebesar Aizen ya. Aizen kan sampai 200.000 lebih gitu kan. Tapi dia SP-nya 6,8 Pak. Jadi secara DPS ya, DPS-nya dia lebih gede daripada Aizen. Cuma sayangnya dia gak full AOE, itu doang sih. Kalau dia full AOE udah pasti sih ini Aizen killer Pak ya. Aizen killer karena sama-sama udah hybrid juga gitu kan. Damage-nya gak ada obat gitu kan. Kita lihat upgrade terakhir 165.000 Pak, bayangin Pak. Gila nggak? Gokil banget. Ini gue naikin S-Queen dulu deh. Kita coba sama S-Queen ya. Kan tadi kan gue bawa S-Queen juga nih. S-Queen dia ada kritikalnya karena gue pakein apa? Gue pakein relic teman-teman ya. Ini karena gue pakein relic. Oke, ini gue naikin aja kalau gitu si SD-nya. Kita naikin sampai mentok lah. Kita naikin sampai mentok. Kita lihat damage-nya berapa si S-Queen ya. Setau gue 220.000 ya nggak sih? Tahu gue. Tapi dia SPA-nya itu tinggi banget Pak. SD itu SP-nya tinggi banget. Kalau nggak salah di atas 15 dah. Jadi ini Boros nih 6 loh Pak, bayangin. Depannya 6 guys, di bawah 7. Gokil gak? Apalagi kalau misalkan kalian punya trade-nya nimble 3 gitu kan. Apalagi Godspeed. Tapi lebih bagus tetap sih unik gitu teman-teman ya. Reaper, unik, Divine itu udah pasti bagus lah. Gak usah ditanya lagi teman-teman ya. Tapi kalau misalkan kalian gak bisa dapet itu, menurut gue ini nimble aja udah bagus sih. Nimble udah bagus, nimble 3 bagus. Atau superior juga boleh. Ini kalau superior mungkin damage-nya bisa sampai 170.000 lebih sih kayaknya teman-teman ya. Gila gokil banget sih. Oke, ya itu dia untuk
Lorde Boros, teman-teman ya, gokil sekali pada damage-nya Pak. Ya ini belum gua buff loh. Belum gua buff Sakura, teman-teman, bayangin, Pak. Kalau di buff Sakura, berapa Pak damage-nya Pak ya? Ini ribut banget, buset dah. Bisa dimatiin enggak sih? Ya udahlah ya. Ya kayak gitu tuh. Nah, 30% damage, Pak. Gokil, karena dia magic gitu kan. Kalian bisa buff sama Wenda gitu. Oh ya, itu dia untuk Boros. Ini sekarang kita akan coba aja apakah gua bisa melewati high score gua 116. Ini kecil banget sih anjir. Karena emang harusnya di map ini tuh kalian enggak pakai ini gitu. Harusnya kalian pakainya tuh kayak Aizen nih sama Esdeath juga gitu kan. Harusnya pakai itu, yang damage tuh emang damage-nya strong-strong dan dia AoE bagusnya. Bagusnya tempatnya tuh AoE sebenarnya begitu. Cuma karena ini gua sekalian sih oke sih, enggak apa-apa lah ya teman-teman. Sekarang kita lihat apakah Boros mampu ya. Apakah Boros mampu? Ya kita lihat aja. Oke, okay, let's go. Gila gokil guys. Gokil sih, gua udah kayaknya melebihi ini. Melebihi teman-teman ya. Udah melebihi ini. Karena dari tadi gue Wendanya gak gue main-main, sekarang gue mainin gitu kan. Gila Pak, damage-nya Pak Boros. Pakai Boros doang hampir 100M Pak, teman-teman. Gila gak nih, Boros gue udah mentok 33, hampir satu lagi nih ya. Terakhir nih. Gila Pak, ini sangat worth it sih Boros, teman-teman ya. Kalian mesti dapetin Boros sih. Walaupun dia agak-agak mitos gitu kan, tapi ya untungnya gue gak mitos gitu kan. Dia damage-nya gila banget Pak. Karena dia range-nya gede gitu kan, range-nya gede, cuma sayang banget gitu kan kita kalah di sini, karena di sini tuh bagusnya emang pakainya tuh AoE gitu, bukan pakai ini gitu sebenarnya teman-teman ya. Kalau kalian pakai Aizen, nah itu bagus banget Pak di sini Pak. Karena dia semuanya kena gitu kan. Jadi ya begitulah. Udah lebih nih. Udah lebih nih Wenda ya. Gua lupa pakai lagi tuh kan. Wenda gua lupa pakai lagi, kayaknya lebih enggak sih? Nyampe enggak sih? Lebih enggak 116? Masa enggak sih? Ayo dong, nyampe dong. Udah jeder gitu. Waduh, enggak nyampe kayaknya teman-teman ya. Di bawah 116 kah gua, anjir. Ya udahlah ya. Lebih bahkan tuh kan 121. Gokil teman-teman ya. Gila Pak, ini Boros. Boros gila banget sih. Gua mega kelihatan anjir, saking efeknya ribut banget sumpah. Ya udahlah ya. Ya, itu dia untuk Boros teman-teman ya. Gua rekomend banget sih, karena ini kalau misalkan dia AoE, andai aja dia AoE, udah Aizen killer Pak. Aizen killer, karena sama-sama hybrid gitu kan. Lalu damage-nya ya, walaupun dia cuma 165.000, tapi dia SP-nya 6,8 gitu kan. Udah lebih gede daripada Aizen gitu kan. Ini si siapa tadi, si Ice Queen aja. Ini tuh 200.000, iya damage-nya lebih gede, tapi dia SP-nya 18 Pak ya. Dan dia nge-frost sebenarnya, nge-freeze teman-teman. Tapi kan si Lorde Boros ini enggak ada efek apa-apa. Cuman pure damage aja, makanya dia 6 detik Pak ya. Depannya 6 gokil enggak? Range-nya juga bagus banget, 40 ya. Kalau gue sih menyarankan ke kalian, ambil ya, kalau nggak nimble, superior juga boleh lah ya, naikin damage lah teman-teman. Lebih bagus lagi kalau dapat unik sih, cuman ya susah gitu kan, dapat unik kan susah. Ya udah, kalau nggak superior, nimble itulah teman-teman ya. Oke. Okay. Ya itu aja teman-teman kayaknya untuk video kita kali ini. Thank you buat kalian semua yang udah menonton dari awal sampai akhir ya. Ini gue ntar akan bikin video lagi tentang yang turnamen ini. Gue akan coba pakai Aizen gue sama pakai si Ice Queen ini, sama seharusnya pakai Lemilia sih. Gue nggak punya Lemilia sih, makanya gue pakai Todoroki gitu kan. Lebih bagus sebenarnya Lemilia teman-teman ya, karena dia lebih gede gitu kan, range-nya lebih gede dan SPA-nya kayaknya lebih kecil. Gue nggak tahu dah, atau SPA lebih gede, I don't know. Ya pokoknya itu ya teman-teman ya. Thank you buat kalian semua yang udah menonton dari sampai akhir. Like jika kalian suka, dislike kalau kalian nggak suka, subscribe jika mau. Gak usah jauh lebih, ketemu lagi teman-teman di video berikutnya. Bye bye. Baby, baby, run.